Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi hari yang sejuk ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan waktu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepadanya, menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu tugas berat mengabdi beribadah kepadanya. Maka bersyukurlah kita dengan sesungguhnya, karena masih banyak orang yang pagi hari ini barangkali belum bangun, belum berzikir kepada Allah, tapi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kematian sementara kita. Syukurilah nikmat ini agar Allah senantiasa menjaga dan menambah nikmat itu kepada kita. Yang kedua, kita sampaikan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi kita, kekasih kita, tuntunan kita dan teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada para istri, para keluarga, para sahabat semuanya, dan juga kepada saudara-saudara beliau dari kalangan Nabi dan Rasul, serta kepada semua umat Islam yang mau mengikuti dengan baik sampai kelak hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan jazakumullahu khairan, wabil khusus kepada Syekh Al-Ustaz Mudir Hadal Ma'had Al-Ustaz Masri Syahrun Hafizahullahu Ta'ala, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membersamai para santri dan santriwati pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pagi hari ini menjadi pertemuan yang membawa manfaat, kebaikan dan barakah bagi kita semuanya. Begitu pula kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh hadirin karena masih bersabar untuk melanjutkan duduk kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sejenak duduk para santriwan santriwati yang kadang membuat lutut ini agak capek dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar. Begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah bersama para santri dan santriwati yang barangkali tidak semua masjid pagi hari ini sebanyak ini. Maka semakin banyak jamaah, mudah-mudahan semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, tentu ini pesantren, ilmu sudah ada banyak di sini. Barangkali nanti yang saya sampaikan sudah sering disampaikan oleh Ustaz. Tapi ingat bahwa peringatan itu akan senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan salah satu syarat keberuntungan kita adalah senantiasa saling menasihati. Maka semoga pagi hari ini menjadi majelis ilmu, majelis nasihat yang akan membawa kebaikan dan keberkahan kita di dunia dan kelak tentu di akhirat. Allahumma amin. Untuk menghangatkan suasana biar tidak satu arah, saya bertanya kepada para santriwan khususnya,
dan juga jamaah. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Sepakat hari Jumat? Baik. Tanggal berapa? Pelan-pelan jawabnya. Baik. Saya ulang pertanyaan saya sekali lagi. Tanggal berapakah sekarang? 22. Bulan? Adakah namanya bulan 2? Ada bulan 2. Baik, tahun berapa? Baik. Adakah tanggalan lain? Ada penanggalan lain tidak? Baik, coba yang sebelah sana tadi jawab ada. Coba Mas, di sini panggilnya Mas atau Bang? Oh gitu. Yang tadi manggil, yang menjawab ada. Coba tanggal berapa sekarang? 22. Sama berarti. Adakah yang menjawab berbeda? Adakah yang menjawab berbeda? Biasa di sini. Biasa dengan hadiah enggak? Siapa yang bisa menjawab dengan betul? Ada hadiahnya. Oh ya, di belakang menjawab. Tanggal berapa sekarang? Bentar, pelan-pelan. Iya. Tahun? Barakallahu fiik. Tanggal berapa sekarang? 17 Jumad Tsaniyah atau Jumad Al-Akhirah 1440 Hijriah. Para santriwan santriwati yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan bahwa kita ini umat Islam. Hendaknya merasa bangga menjadi seorang muslim. Bangga apa tidak? Oh, bangga. Apalagi menjadi santri, harus bangga. Jangan merasa minder. Salah satu kebanggaan kita kepada nama Islam dan muslim adalah mengingat penanggalan Hijriah. Di samping kita menggunakan penanggalan yang selama ini memang dipakai dalam praktik muamalah setiap hari, kita sebagai seorang muslim hendaknya membiasakan diri dengan penanggalan Hijriah. Sekarang kita sudah berada pada bulan Jumada Tsaniyah atau Jumadal Akhir. Kalau di Jawa namanya Jumadil Akhir. Jumadi, bukan Jumada. Jadi muzakkar. Makanya Jumadi Akhir, Jumadil Akhir. Kalau Jumada Al-Akhirah karena muannas. Puasa Ramadan berapa bulan lagi? Pertanyaan kedua. Tapi tidak ada hadiah. Ada yang bisa menjawab tanpa hadiah? 2 bulan lebih berapa hari? Pertanyaan saya, berapa bulan? 2 bulan lebih? Kalau sekarang tanggal 17 berarti? 2 bulan, 12 atau 13 hari. Baik, sudahkah kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Jujur. Santri biasakan jujur, kelak kalau jadi pemimpin dia akan jujur. Sudah atau belum? Belum. Belum apa belum? Belum. Barakallahu fiikum. Begitulah. Kita diajari untuk menjadi orang jujur. Orang-orang zaman dahulu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, disebutkan dalam riwayat,
Mereka terbiasa 6 bulan sebelum Ramadan senantiasa berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang mulia, maka saya mengingatkan, mari mulai hari ini kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Allahumma amin. Jangan lupa ya, nanti hadiahnya. Berikutnya, saya ingin menyampaikan sedikit. Pernahkah mendengar syair? Kalau kami orang Jawa, dengan bahasa Jawa, mungkin di sini ada yang orang Jawa? Ada. Banyak di sini orang Jawa, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Kalau Ustaz Mas ini kayaknya asli sini. Tombo ati iku limo warnane. Pernah dengar enggak ini? Kapan? Ya barusan saya sebut. Iya kan? Tombo ati iku limo warnane. Siapa yang bisa menyebutkan dengan bahasa Jawa? Ada yang bisa? Baik, kalau tidak bisa, siapa yang bisa menyebutkan dengan bahasa Arab? Di sini kan menggunakan bahasa Arab setiap hari. Ini berhadiah. Ada dua pertanyaan saya. Sebelum saya memulai, saya akan mengambil satu bab dari ini, insyaallah. Siapa yang bisa menyebutkan dengan bahasa Arab? Yang kedua, siapa yang menyebutkan pertanyaan kedua? Siapa yang menyebutkan syair ini atau nasihat ini? Ada dua hadiah. Masing-masing 100.000 rupiah. Cukup untuk jajan. Jadi tadi sudah dapat 100.000 ya. Nah boleh. Yang penting bukan ustadz yang jawab. Kalau ustadz yang jawab, tidak dapat hadiah. Malah ngasih hadiah saya. Jadi para santri dan santriwati, ada yang siap? Baik, saya sebutkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa. Tombo ati lima warnani. Obat penyakit hati ada 5 macam. Satu, urut. Iya, membaca Al-Quran sambil dipahami maknanya. Baik. Maca Quran nganti ngerti sak maknane. Yang kedua, ngampet weteng betah luwe. Apa itu namanya? Menahan perut dari rasa lapar. Yang ketiga, sholat wengi lakonono, sholat malam atau sholat tahajud, mengerjakan sholat tahajud. Yang keempat, zikir wengi ingkang suwe, berzikir pada waktu sahur, beristighfar, berzikir pada waktu sahur yang lama. Dan yang kelima, wong kang soleh kumpulono, bersahabat, bermajlis, berteman, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Siapa yang bisa menyebutkan 5 ini dalam bahasa Arab? Baik. Lewat dulu. Siapa yang bisa menyebutkan, siapa yang menyebutkan nasihat atau petuah ini? Baik. Karena tidak ada, maka hadiah tidak jadi. Yang menjawab saya, yang dapat saya sendiri. Tolong dihafal. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang saya tahu. Kalimat ini dinukil oleh al-imam al-syeikh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang cukup bagus dan sangat bagus, bahkan ini termasuk buku terbaik bagi para penghafal Al-Quran, yaitu Kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil tombo ati lima warnane ini sebagai ucapan seorang alim yang bernama Syekh Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dawaul qalbi khamsatu asya. Silakan dihafal atau dicatat. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati ada lima. Yang pertama, qira'atul qur'ani bit tadabbur. Membaca Al-Qur'an sambil difahami maknanya, bukan sekedar membaca Al-Qur'an. Karena kita bukan orang Arab, kalau membaca belum tentu langsung paham. Hatta orang yang paham bahasa Arab pun tetap diperintah supaya mentadabbur, memikirkan dan memahami maknanya. Yang kedua, khala'ul batn. Mengosongkan perut. Prihatin dalam bahasa Jawa. Suka berpuasa. Tidak kekenyangan kalau makan. Yang ketiga, qiyamul lail. Melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Yang keempat, at-tadarru'u 'inda as-sahar. Tadarru', berzikir, beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, bermunajat kepada Allah pada waktu sahur, saat ketika Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengabulkan doa, memenuhi permintaan dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan yang kelima, mujalasatus salihin, berkumpul bersama, bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Santriwan, santriwati dan seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan rahimani wa rahmakumullah. Yang kelima yang ingin saya sampaikan, berteman, duduk dengan orang-orang yang baik. Itu salah satu upaya agar kita menjadi orang baik, menjadi orang sehat hatinya. Maka bersyukurlah para santriwan santriwati kalau kalian semuanya berada di tempat yang baik insyaallah taala. Kalau di luar sana belum tentu pagi hari ini bisa salat berjamaah, belum tentu bisa baca Al-Qur'an, belum tentu bisa belajar bahasa Arab, belum tentu bisa berzikir. Luar biasa di luar sana, apalagi yang namanya di dunia maya. Di sini pasti tidak boleh. Yakin, mamnu. Ya. Jawal tidak boleh mesti. Ada HP, mobile. Luar biasa. Kalau kita tidak berhati-hati, betapa banyak orang yang terkena penyakit berat. Kalau penyakit fisik berat memang banyak, tapi itu tidak begitu berbahaya. Yang berbahaya adalah penyakit hati. Ketika ada orang iri, ada orang dengki, ada orang tidak jujur, suka berdusta, tidak amanah, suka berkhianat. Dan itu banyak. Maka bersyukurlah kita kalau berada di lingkungan yang insya Allah ta'ala. Ini adalah lingkungan orang-orang yang baik dan berusaha untuk menjadi baik. Saya tadi sampaikan, jangan merasa rendah, jangan merasa minder kalau menjadi santri. Sebagian orang itu enggak mau jadi santri karena kadang-kadang merasa gengsinya rendah. Tapi justru mestinya kita merasa tinggi. Mengapa? Di sinilah kita belajar ilmu kehidupan ini. Kalau di luar, di sekolah, ya ilmu umumnya banyak. Tapi betapa banyak anak-anak yang sudah SMA bahkan kuliah tidak bisa baca Al-Qur'an. Kalau di sini mulai ibtidaiyah. Nah, dari ibtidaiyah sudah belajar Al-Qur'an. Ada sanawiyah, ada aliyah, masyaallah. Maka bersyukurlah. Nah, yang terakhir tadi yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-28.
Surat Al-Kahfi, surat yang disunnahkan dibaca pada hari dan malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka." Dan sabarkan dirimu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Supaya apa? Sabarkan dirimu. Sabar untuk apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk selalu bersama dengan siapa? Orang-orang yang selalu berdoa, menyeru, beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan sore hari, semata-mata mengharap menginginkan wajah Allah, mengharap menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik kalimat singkat ini. Kita yakin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sabar di dunia. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala masih memberi perintah kepada beliau supaya bersabar. Sabar untuk apa? Bersama orang-orang yang ahli ibadah. Siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Tentu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang beriman yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau. Mereka itulah orang-orang yang selalu berzikir, berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada waktu pagi dan sore hari. Artinya apa? Mereka adalah ahli ibadah. Lalu yuriduna wajhah. Sahabat itu beribadah ikhlas lillahi taala, enggak cari dunia, enggak cari pujian, enggak cari sanjungan, tapi disebutkan langsung oleh Allah karena Allah Maha tahu hati mereka. Yuriduna wajhah. Semata-mata mencari keridhaan Allah, semata-mata mencari wajah Allah. Berarti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain saat itu sudah diberi tazkiyah, diberi rekomendasi oleh Allah, merekalah orang-orang paling hebat. Sebagaimana dalam hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat muslim adalah umat muslim pada zamanku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama, jadi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah bersama, selalu bersama sahabat. Sebagaimana Bapak Ustaz, kalau orang Jawa, Pak Kiai, senantiasa bersabar membersamai para santriwan dan santriwati. Meskipun saya yakin macam-macam nih karakternya. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi sebagai pengganti orang tua, sebagai pendidik, ikhlas lillahi ta'ala, diperintah supaya bersabar. Kalau tidak sabar saya yakin sudah tutup. Tapi sejak tahun 1990, Masya Allah, semakin luar biasa. Jadi jamaah yang saya muliakan rahimani wa rahmakumullah, diperintah kita supaya apa? Selalu bersama orang-orang yang beriman. Bersahabatlah kita, bertemanlah kita dengan orang-orang yang beriman dimanapun berada. Di masjid, di pesantren, nanti kalau pas pulang ke rumah, di jalan, di mana, senantiasa kita bersama, termasuk di dunia maya. Hendaknya kita mempunyai grup, mempunyai teman-teman yang saleh yang senantiasa akan mengingatkan kita. Kemudian wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau wahai Muhammad memalingkan kedua matamu dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah meninggalkan sahabat. Sebagaimana pula Bapak Kiai, Bapak Ustaz, jangan tinggalkan ini para santri dan santriwan. Diperintah supaya membersamai orang-orang yang saleh. Apalagi dalam rangka mendidik generasi Qurani, generasi yang Islam. Siapa lagi kalau bukan pesantren-pesantren? Karena di luar sana, Masya Allah, luar biasa.
orang yang mengajak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau ikuti orang yang hatinya telah kami tutup, tidak mau berzikir kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Di luar sana banyak orang mengaku Islam tapi belum melaksanakan sholat, atau kadang malas melaksanakan sholat, tidak mau berzikir kepada Allah. Jangan ikuti mereka. Dan urusan mereka sia-sia. Urusan mereka tidak menjadi baik. Mengapa? Karena tidak mau berzikir kepada Allah. Orang kalau hatinya sudah tertutup, sudah sulit. Maka para santriwan santriwati khususnya yang saya muliakan, saya cintai, rahimani wa rahmakumullah, mari ingat pesan tadi. Pesan salah seorang alim zaman dahulu yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antaranya untuk menyelamatkan hati kita ini, bertemanlah, berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar, senantiasa berteman dengan orang-orang saleh. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu dalam kerugian, illa kecuali alladzina amanu beriman wa amilu salihat, mengerjakan amal kebaikan. Tidak cukup beriman dan mengerjakan amal kebaikan, tidak cukup. Wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati. Saling menasihati berarti kita berkumpul, bertemu, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik. Karena yang saling menasihati kebaikan, ya orang baik. Mengapa? Karena kita ini banyak salah, banyak dosa. Setiap umat, setiap orang, kullu bani Adam khata. Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Syekh, Pak Alim, Pak Imam, pasti banyak dosa. Maka kita diperintah supaya berkumpul dengan orang-orang baik. Harapannya apa? Saling menasihati. Wa tawassaw bis sabr. Nah, ini dia. Dan saling menasihati supaya bersabar. Bersabar istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas kebenaran ini. Berat, apalagi di dunia sekarang. Di zaman ini berat sekali. Maka wabil khusus bagi generasi muda, calon pemimpin bangsa ini, ingat, jangan sampai kita, bolehlah mungkin ada yang sakit fisiknya, tapi jangan sampai kita terkena penyakit hati yang berbahaya. Karena apa? Bagaimana dia akan menjadi pemimpin, menjadi rakyat, menjadi umat Islam yang baik, yang membela negeri ini, kalau hatinya banyak dengan penyakit parah. Maka untuk menjadi orang-orang yang hebat, hati yang sehat, di antaranya berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dalam hadis juga disebutkan, al-mar'u 'ala dini khalili. Setiap orang, setiap kita akan ditentukan oleh agama temannya. Justru teman kita itulah yang sesungguhnya akan menentukan jalan hidup kita. Falyandur ila man yukhalil, maka perhatikan kepada siapa engkau akan berteman. Banyak orang yang dulunya jahat, tapi berteman dengan orang-orang baik menjadi baik. Sebaliknya, dulunya dia baik, dulunya rajin, bahkan bisa jadi lulusan pesantren, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya pun menjadi tidak baik. Ada apa ada seperti ini? Ada. Maka kita diperintah supaya selalu istiqamah, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Apalagi dalam hadis sahih disebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Setiap orang kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat. Terserah, kalau mau mencintai orang yang tidak baik, silakan besok akan dikumpulkan bersama mereka. Silakan, kalau mau berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat, besok akan dikumpulkan kepada mereka. Tidak mungkin kita seorang muslim
punya prinsip seperti itu. Pasti yang kita inginkan masuk surga atau masuk surga? Masuk surga. Untuk bisa masuk surga, ya tadi, beruntung, beriman, amal saleh, menasihati kebenaran, menasihati kesabaran. Dan itu konsekuensinya kita berkumpul dengan orang-orang baik. Maka jangan sampai salah pergaulan. Jangan sampai salah mencari teman. Jangan sampai salah mencari sahabat. Karena apa? Hidup kita hanya sekali, waktu kita terbatas. Kalau kita salah cari teman, baik teman ketika sekolah, teman kita bermain, teman kerja, teman hidup nanti mencari suami atau mencari istri, cari orang yang saleh dan salehah. Agar apa? Agar kita kelak pun dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan salah satu bentuk aplikasi dari berkumpul dengan orang-orang yang saleh, yang pertama adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Meskipun kita tidak berkumpul secara fisik, kita tidak bertemu mereka, tapi mari kita berkumpul hati kita. Kita mencintai mereka. Kita menghidupkan ajaran beliau, ajaran sahabat, alaikum bisunnati, hendaknya kalian pegang teguh ajaranku, kata Rasulullah, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di, dan ajaran khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mari kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wujudkan sehingga kita seakan-akan kita hidup bersama mereka. Dengan kecintaan kita. Meskipun kita sudah tidak mungkin bertemu mereka di dunia, tapi hadirkan dalam bentuk amalian, amaliah kita. Bagaimana kita mencontoh mereka, meneladanin mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para sahabat adalah khairun nas. Mari kita mencontoh mereka. Kita hadirkan amalan-amalan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seakan-akan kita bersahabat dengan mereka. Dan itu bukti kecintaan kita kepada mereka. Dengan harapan, al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai kelak yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pesannya, jangan salah ambil teman. Baik dalam kehidupan perilaku kita sehari-hari, maupun teman di dalam dunia media sosial atau dunia maya, ataupun dalam segala hal. Hendaknya kita mencoba mencari orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah, yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara bentuk mencari teman, bersahabat dengan, selalu berkumpul dengan orang-orang baik, adalah rajin salat berjamaah. Apalagi salat isya, salat subuh. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa mengerjakan salat isya di masjid berjamaah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat setengah malam. Siapa yang pernah salat setengah malam non-stop? Non-stop 6 jam pernah. Sini kalau sholat taraweh berapa jam, Ustaz? 1,5 jam maksimal. Berarti gak ada yang sampai 6 jam. Tapi cukup dengan sholat isya berjamaah, Allah beri janji kita mendapat pahala seperti orang yang sholat sunnah setengah malam. Wa man sallal fajra faka'anna maqama al-layla kullah. Barang siapa malamnya salat isya berjamaah, subuhnya salat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat semalam suntuk. Masya Allah. Sepintas mudah, ya. Tapi kadang-kadang ada enggak yang pernah bangun kesiangan? Kalau di sini dibangunin, iya. Harus dibangunin. Jadi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, rajin. Yang kedua, tadi berusaha mengamalkan sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidun, amaliyah para sahabat. Yang kedua, rajin-rajin salat berjamaah. Lebih-lebih salat subuh dan salat isya. Yang ketiga, rajin-rajinlah menghadiri majelis ilmu. Karena disitulah insya Allah ta'ala
pasti mayoritas kebanyakan adalah orang-orang yang saleh. Maka rajin-rajinlah mendatangi majelis ilmu. Bukan majelis hura-hura, bukan majelis yang tidak ada gunanya, tapi majelis ilmu. Walhamdulillah, antum, kalian semuanya berada di tempat yang insyaallah ta'ala tepat, yaitu di masjid, di pesantren, yang dipelajari Al-Quran, yang dipelajari ilmu-ilmu agama, yang dipelajari kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan ini bagian dari upaya penjenengan kalian semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah wabil khusus santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bahwa simpulannya, yang pertama, banggalah kita menjadi seorang muslim, apalagi menjadi santri. Jangan sekali-kali merasa minder menjadi seorang muslim, apalagi menjadi santri. Jadi bangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu konsekuensi kebanggaan kita menjadi muslim dan syukur kita kepada Allah menjadi muslim, jangan lupa penanggalan hijriyahnya. Jangan lupa, karena kita di dunia ini supaya beribadah. Dan beribadah kita ini tolak ukurnya, barometernya penanggalan hijriyah, bukan penanggalan yang lain. Kita puasa bulan apa, Mas? Ramadan, bukan bulan Mei. Jadi kalau ditanya, kita puasa tahun ini kapan? Bulan Ramadan. Tahun besok, ya Ramadan lagi. Jadi ingat itu. Makanya paling bagus kalau kalender hijriah, lalu bawahnya baru kalender yang lain. Biar terbiasa. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena hidup kita lebih-lebih di zaman now, di zaman milenial, di zaman sekarang ini, betapa beratnya gangguan, godaan, rintangan, halangan. Kalau kita sendirian, oh banyak di situ, mungkin ada serigala, ada harimau, ada singa, macam-macam, siap menerkam. Tapi berkumpullah kita, kalau kita banyak orang, kita saling menasihati, dan kita akan menjadi berani. Musuh akan menjadi takut. Tapi kalau kita sendirian, kalau kita tersesat, enggak ada yang menunjukkan. Kalau kita keliru, enggak ada yang membenarkan. Maka bersyukurlah kita berada di pesantren. Dan jangan lupa pelajari Al-Quran, pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari pemahaman-pemahaman para sahabat dan alim ulama kita, sehingga kita akan menjadi lurus. Dan itu bagian dari kita apa? Bersahabat. Membaca kitab para alim ulama, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca tafsir Al-Quran. Sesungguhnya kita ada bersama mereka, meskipun fisik kita tidak bersama mereka, tapi hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya juga, kita rajin salat berjamaah, rajin pengajian. Dengan harapan apa? Kita akan dikumpulkan. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Hadis ini memberi motivasi dan memberi kabar gembira bagi kita. Meskipun kita banyak dosa, banyak maksiat, jauh dari zaman Nabi, tidak pernah bertemu Nabi di dunia ini. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini, cintai Nabi, cintai sahabat, cintai orang-orang saleh agar kita dibersamakan mereka. Meskipun amal kita enggak ada, seorang Jawa bilang sekuku irengnya, enggak ada. Enggak bisa dibandingkan dengan amalan orang-orang mereka saleh, apalagi sahabat, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Tapi dengan kecintaan kita, kebersamaan kita, persahabatan kita, mudah-mudahan Allah bersamakan kita pula kelak di surganya. Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan pertemuan pagi hari ini pertemuan yang membawa kebaikan, ilmu yang manfaat dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang jujur dan amanah, yang istiqamah di atas akidah, di atas tauhid, di atas sunnah ini, sampai kala Allah memanggil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita, para guru kita, dan semua orang yang memberi kebaikan dan ilmu kepada kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah membimbing kita umat Islam, wabil khusus di negeri kita ini, menjadi umat Islam yang baik, yang saleh dan salehah. Semoga Allah menjadikan para pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, dan semoga Allah menjadikan negeri kita ini negeri yang aman, negeri yang adil, negeri yang bertauhid, negeri yang berbarakah, dan negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi ilmu para ustaz yang di ma'had ini, dan juga kesungguhan mereka dalam mendidik dan mengajar para santrinya. Dan semoga Allah pula menjadikan upaya para santriwan dan santriwati untuk belajar di ma'had ini betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh mereka dan jihad mereka dalam rangka mencari ilmu dan menebarkan ilmu di tengah-tengah umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya. Bikulli asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الاستقامة على الإسلام والسنة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Terima kasih semuanya atas kesediaannya mendengarkan sedikit dari saya. Wabil khusus kepada Syekh Al-Ustaz Masri Syahrun yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk silaturahim, untuk berziarah dan berkumpul dengan para santri semuanya. Semoga sekali lagi Allah berikan kebaikan dan manfaat atas pertemuan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.